Kolam ikan. Ini terpalnya tebal. Panjang. Iya, Bang. Nah, banyak, Bang. Kalau oksigen tuh berapa puluh tabung tuh, ya? Kalau ini yang kecil itu 60. Kalau kita beli tabungnya yang malah. Orang banyak butuh. Banyak anak ya, biasanya banyak babon. Biasanya banyak babon. Ilele ya. Oh. Banyak di, lah dipanen. Kolam lele terbesar di Kota Bengkulu, guys. Wow. Banyak lelenya, hah? Prospeknya 1 bulan puluhan juta. Lele besar. Iya. Tuh nyampe ke bawah. Apa ini? Prospek lele 1 bulan itu puluhan juta. Banyak. Ya, tuh. Banyak. Sebulan pacak puluhan juta ke dadang. Sebulan pacak puluhan juta ini. Jual benihnya aja lah dapat tanci. Jual ini yo lagi. Wow, banyak guys. Wow, ikannya guys. Sangat ada bang. Makan kayak kucing. Gendut-gendut dia. Kemarin ada yang nak jual oksigen. Nggak sejuta kemarin. Jual oksigen tabungnya itu, Mbak, eh? Sejuta? Ya, mahal berarti. Ya, iya, mahal oksigen. Nyewa ada bisa nyewa ya? Sama cak gas, gas gitu tuh. Kadang tidak nyoba barangnya tuh, nah. Kalau sistem ini, yo kita sistem lagi kadai itu lah. Kadang barangnya tidak ada. Ini gendut. Nah, cara menghitungnya. Awas, Bang. Ini gendut. Apa gunanya? Cara menghitungnya 55. 555. Ini penyalayan. Banyak yang salah ya. Tuh, cara menyalainya. Cuman penyalaian ikan lele di asap. Oh begitu. Di bawah ada apinya, terus naik ke atas dia kering asap. Pakan ikan lele pelet. Wow, prospek pacak beli Fortuner ini. Kalau itu ukuran berapa kok yuk? Banyak ikannya. Ini indukan. Oh gitu.
Oh, ada bang. Oh, ada yang kecil. Oh, besar ada ya. Ada yang kecil. Ini yang kecil. Bukan yang besar. Yang besar jumbo dia, bang. Oke. Untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Pesanan tante, nak. Wow, seger-seger dia, mantap. Makannya tuh. Jadi yang mau order bibitnya di sini bisa, guys. Penyalayan ada, bibit ada, jual mentah ada. Air sumur kalau nih yuk. Kuat ya. Mantap. Tidak payah lagi kalau masalah air, dak. Ini ikannya. Yang kecil. Dan 46. Seluma. Oh, Thais. Kami ini hari Minggu nih pasti balik dusun. Nah, setiap balik dusun nih lah aja mau nitip. Kadang tuh pening nyarinya tuh lah. Hari Minggu kan, kadang ayo pesta maju. Yang kemarin tuh banyak yang kemarin. Ngambil di ini kami kemarin, yang kemarin nah, di Golop. Ada kolamnya 1, 2, 3, 4. Ini yang si Miwiu. Oh, ternyata membologinya seperti ini nih. Ya, membologinya seperti ini biar pas lagi hujan enggak khawatir penuh. Nih, tinggal ditutup. Nah, ini tutupnya. Oh, salah. Tutupnya seperti ini, coy. Jadi pas dia penuh air hujan dia ngalir, bang. Ngalir sini keluar dia, bang. Dia kalau air hujan nggak pusing-pusing lagi. Tinggal tarik ininya, dibolongin begini. Kayak gini nih. Pas lagi dia penuh, dia masuk airnya. Jadi pas hari hujan enggak, kolamnya tidak penuh. Ya, yeah, good idea. Lemnya pakai lem paralon. Apa itu di sana ada lilinnya apa ikan? Lem untuk terpal ini pakai lem paralon, dang. Bukan, lem apa namanya? Hah? Lem kapal. Oh, lem kapal namanya. Beli di mana, Bang? Toko bangunan. Kalau di toko bangunan enggak ada lem kapal. Oh, lem kapal namanya. Itulah kak yang kami kemarin tuh pas hujan terus. Oi. Tidak dibikin kayak itu mulai dia. Kalau tidak tuh dibolongi sini. Dia pas penuh dia nyaring nih, Bang. Oke, guys. Jangan lupa like, comment dan share. Pakai lem kapal. Di online paling ada, dak? Juga lem kapal. Prospek puluhan juta untuk 1 bulan. Mantap, guys. Udah, yuk.